Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku dan rekan-rekan pembelajar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang himpunan, tentang operasi himpunan yang menyangkut dengan gabungan dua himpunan, komplemen himpunan dan selisih dua himpunan. Ya. Nah, KD-nya masih 3.4 dan 4.4. Ya. Nah, IPK-nya seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pada operasi, kita ingat kembali tentang irisan ya. Nah, kalau irisan ini dilihat A dan B, himpunan A dan B, irisan dua himpunan adalah himpunan baru yang anggotanya merupakan anggota persekutuan. Lihat di gambar bagian yang berwarna biru. Oke. Ini adalah A irisan B. Oke, langsung kita masuk pada gabungan. Nah, dari bahasanya saja gabungan adalah menggabungkan atau union ya, union. Ya. Lihat gambarnya di sini. Untuk gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan baru yang anggotanya semua anggota A dan semua anggota A atau anggota himpunan B ya. Yang sama atau yang merupakan anggota persekutuan cukup ditulis satu kali saja ya. Jadi seluruh dari A dan B ini seluruh anggota A atau B tapi yang sama cukup ditulis satu kali saja. Nah, itu tentang gabungan. Nah, notasinya perhatikan kayak huruf, berbeda dengan untuk irisan seperti kayak huruf U tapi terbalik ya. Oke. Telah perhatikan. Agar lebih jelas perhatikan contoh berikut ya. Diketahui himpunan S anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Himpunan A anggotanya 2 3 5 7. Himpunan B anggotanya 5 6 7 8 9. Oke. Kita gambar dulu ya. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, seperti kemarin, ini kita tulis yang merupakan anggota persekutuannya dulu yaitu 5 dan 7. Oke. Kemudian anggota A saja yaitu 2 dan 3. Oke, anggota B saja yaitu 6, 8 dan 9. Oke, sedangkan yang di luar A dan B yaitu 1, 4 dan 10. Oke. Berarti kalau ditanya A gabungan B yaitu semua anggota A maupun anggota B, tapi yang sama hanya ditulis satu kali. 5 itu ada di A, 5 juga ada di B, 7 ada di A, 7 ada di B. Maka anggotanya yaitu 2 3 5 7 2 3 saya urutkan karena B-nya ada 6-nya di B, maka diurutkan 2 3 5 6 7 8 9. Oke. Itulah gabungan himpunan A dan himpunan B. Bagaimana kalau gabungan B dengan A? Ya, silahkan dicoba. Saya yakin sama hasilnya ya. Nah, karena anggotanya itu-itu juga. Oke. Contoh lain perhatikan. Kita punya himpunan A anggotanya 2 4 6 8. Himpunan B anggotanya 1 3 5 7. Himpunan C anggotanya 2 3 5 7 11. Oke. Maka A gabung B yaitu himpunan yang anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke. Sedangkan A gabung C anggotanya, A gabung C, lihat A dengan C. 2 ada di A, 2 ada di C, maka tulis satu kali. 3 ada di C, 4 ada di A, 5 ada di C, 6 ada di A, 7 ada di C, 8 ada di A, 11 ada di C. Ya. Oke. Sekarang B gabung C. B gabung C, silahkan lihat 1 2 ya, 3 5 7 11. Iya. Kita lanjutkan komplemen himpunan. Iya. Perhatikan. Perhatikan komplemen dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S selain atau di luar anggota A. Lihat. Himpunan A dan B ini berpotongan yaitu tentang burung, ya. Nah, berarti siapa kalau ditanya komplemen dari himpunan A anggota S-nya, berarti yang ada di B tapi tidak ada di A dan di luar A dan B. Berarti siapa anggotanya? Yaitu sapi, bebek, kambing, kuda. Ya, oke. Okay. Nah, inilah yang berwarna kecoklat-coklatan ini. Ini adalah komplemen dari A selain yang
milik A yang berwarna putih itu. Ya. Oke. Ya. Lambangnya komplement itu ditulis dengan kayak pangkat tapi di hurufnya C ya. Agak kecil ya. Oke. Oke, agar lebih jelas perhatikan contoh berikut. Oke, diketahui menggunakan anggotanya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Anggota A yaitu 2 3 5 7. Himpunan B anggotanya 5 6 7 8 9. Oke. Sekarang perhatikan diagram Venn-nya. Ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Yang sama tadi sama yaitu 5 dan 7, di A-nya ada 2 dan 3, kemudian di B 6 8 9. Oke, di luar A dan B yaitu 1 3 1 4 dan 10. Oke. Sekarang perhatikan kalau ditanya yaitu A komplement. Iya. A komplement yaitu anggota S yang bukan anggota A. Siapa? 1 4 6 8 9 10. 1 4 6 8 9 10. Nah, kalau ditanya B komplement yaitu 1 2 3 4 10. Iya. Yang di luar B ya. Lihat ya. Selain 5 6 7 8 9. Iya, berarti 1 2 3 4 10. Oke. Saya yakin mudah. Contoh lain. Perhatikan anggota S yaitu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Anggota A anggota yaitu 2 4 6 8. Anggota B yaitu 1 3 5 7. Anggota C yaitu 2 3 5 7 11. Oke. A komplement. Berarti lihat anggota S, semua anggota S selain anggota A. Berarti anggota S itu dihilangkan untuk 2 4 6 8. Berarti siapa dia anggotanya? 0 1 3 5 7 9 10 11. Iya. Yeah. Sekarang B komplement. B komplement yaitu anggota S selain anggota B. Berarti 0 2 4 6 8 9 10 11. Iya. Yeah. C komplement. Anggota S selain anggota C, berarti 0 1 4 6 8 9 10. Iya. Oke, mudah ya. Oke, sekarang selisih dua himpunan. Perhatikan. Nah, himpunan A, himpunan B ini berpotongan, berarti lihat warna orange ini ya, merah orange. Nah, perhatikan. Nih, berarti anggota A yang tidak merupakan anggota B. Gitu itu berarti A kurangi B. Iya. Coba perhatikan lebih jelas ya. Masih seperti tadi. Ya, himpunan A, B, C-nya itu S-nya. Nah, kita dakal diagramnya seperti itu tadi ya, supaya hafal nih. Oke, masih sama contohnya. Nah, sekarang perhatikan A kurangi B, selisihnya A kurang B. A kurangi B yaitu anggota A selain anggota B. Berarti siapa yang anggota A selain anggota B itu? Yaitu 2 dan 3. Himpunan yang katanya 2 dan 3. Sekarang kalau B kurangi A, ya anggota B selain anggota A. Jadi siapa? 6, 8, 9. Iya. Yakin udah? Oke, kita lanjut contoh yang lain. Ya, A anggotanya 2 4 6 8, B anggotanya 1 3 5 7, C anggotanya 2 3 5 7 11. Ya, A kurangi B. Anggota A selain anggota B, siapa? 2 4 6 8. Si utuh ya. Karena A dan B ini dua himpunan yang saling lepas. Berarti tidak ada yang keambil oleh B. Oke. Sekarang B kurang A. B kurang A siapa? Ya, berarti anggota B selain anggota A yaitu siapa? 1 3 5 7. Masih utuh ya karena tadi saling lepas, oke. Sekarang kalau A kurang C. A kurangi C yaitu anggota A selain yang tidak ada di C. Iya, siapa? 4 6 8. Iya. Sekarang C kurang A. C kurang A yaitu siapa? Nah, ambil 2 saja berarti. 3 5 7 11. Iya. Sekarang kalau B kurang C. B kurang C siapa yang tidak ada? Yaitu yang tidak ada di, yang ada di B tapi tidak ada di C, yaitu 1 saja.
kemudian kotanya satu. Oke, itu saya yakin mudah. Silahkan dicoba latihannya. Ini kita diketahui himpunan S, A, B, C, dan D. Kemudian pertanyaannya seperti itu. Selamat mencoba, saya yakin mudah. Mudah-mudahan Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita, dan kita selalu dimudahkan dalam belajar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.